Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Sampurasun. nu aya di seluruh Cianjur. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Kumaha Kang, damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, wargi hapunten. Ini adalah perkenalan pertama di live untuk perdana juga bahwa Teras Muda Cianjur ke depannya akan mengadakan rutin insya Allah live ini. Nanti ada berbagai macam materi topik yang akan kita bahas yang tentunya akan bermanfaat untuk wargi-wargi khususnya orang Cianjur, umumnya orang Sunda di seluruh dunia. Nah, wargi-wargi, perkenalkan, Simkuring adalah sahanya. Simkuring adalah admin dari Teras Muda Cianjur. Nah, perkenalkan ya, perkenalkan. Maaf jika di live ini banyak kendala, kesalahan teknis. Ini adalah live uji coba sambil kita ngetes nih bagaimana kekuatan sinyalnya stabil atau enggaknya, supaya nanti ketika live yang benar-benar nanti kita bahas materi tidak mengalami kendala insya Allah ya. Nah, di malam minggu ini, malam minggu Kang? Iya, malam minggu. Bukan malam minggu Kang, udah masuk minggu. Hari Minggu. Nah, di sini sudah menunjukkan pukul 01.25 ya? 02. 25, 01.25 ya. Iya, 01.25. Nah, untuk live perdana ini, saya ditemani oleh salah seorang sahabat saya juga sebenarnya, yang akan berbagi pengalaman hidup, ya Kang? Iya, ah, betul sekali. Pengalaman hidup, perih, atau suka duka, suka duka, suka duka, atau apa lagi Kang? Banyak horor, ada horor? Ada. Ah, makanya berbagai macam lah, asam, garam, pahit, nano-nano lah ya, tentang kehidupan si Akang ini. Nah, nanti juga ke depannya mungkin teman-teman punya salah satu tokoh yang akan di apa namanya diundang ke sini untuk ngobrol bareng, ngopi bareng yang tentunya bermanfaat ya. Walaupun kata bahasa Inggrisnya ngalel ngidul ya kan, tetapi membawa manfaat terutama menghibur wargi-wargi yang ada di Cianjur. Malam ini sepi tanpa musik nih. Kami akan mengumandangkan, mengumandangkan Kang. Akan. Nah, ini ada sedikit apa? Ada kita ngobrol sambil ada iringan musik ya. Tentunya musik Sunda. Nah, warga lagi yang saat ini belum bobo, belum tidur, jika tidak ada halangan, ya silakan tonton live ini dan jangan lupa kasih apa pertanyaan boleh di kolom komentar atau kritik dan saran. Boleh itu, boleh. Boleh banget ya, kritik dan saran silakan tulis aja di kolom komentar. Bebas. Ya, mau berapa paragraf, mau berapa folio bebas ya. Kami menunggu saran kritik dari teman-teman wargi-wargi Cianjur supaya acara ini nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, kita mulai tanya-tanya dengan si Akang ini. Ya, Akang. Ya, siap. Namanya apa Kang? Sensor. Kang Zenal. Oh, namina siapa? Kang Zenal. Kang Zenal. Bentar. Oh iya nih, Kang, sebelum dilanjutkan, ada di komentar nih bahwa sekarang itu benar Kang adalah hari ulang tahunnya Cianjur. Kan? Cianjur. Ulang tahun Cianjur. Ya. Yang ke yang 343. 343. Nah, saya atas nama keluarga besar Teras Muda Cianjur mengucapkan selamat hari selamat jadi. Hari jadi.
Kabupaten Cianjur yang ke-343. Mudah-mudahan apa Kang? Doanya apa Kang buat ya, Cianjur? Ya, mudah-mudahan biar Kabupaten Cianjur lebih maju lagi. Ya. Sukses. Amin, 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 alhamdulillah, amin. Nah, mudah-mudahan pemimpin yang sekarang Pak Bupati Haji Herman Suherman, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk memimpin Cianjur menjadi lebih baik lagi, terutama Cianjur Agamis. Nah, kembali lagi ke si Akang. Akang teh perkenalkan diri tuh orang mana, nya di mana, ka mana gitu kan. Mangga Kang. Ya, saya perkenalkan diri, atas nama saya Zainal, asli dari Sukabumi. Wah, Sukabumi Kang? Sukabumi. Luar biasa. Cianjur Sukabumi itu bagaikan apa Kang? Pindang di belah dua. Pindang di belah dua, betul sekali. Iya, karena sangat tetangga ya. Yeah. Tetangga banget ya dengan Cianjur. Jadi kalau kita mau ke Cianjur pasti melewati Sukabumi. Oke Kang, lanjut Kang. Akang tinggal di Sukabumi. Udah berkeluarga Kang? Alhamdulillah udah berkeluarga dan istri anak. Oh, punya anak juga? Udah, alhamdulillah. Wah, jadi teman-teman yang apa yang di rumah nih, yang cewek-cewek yang mojang. Maaf, sudah ketutup ya. Sudah ketutup. Tapi ada kesempatan yang pakai topi. Kita sambil jalan kan kita sapa-sapa teman-teman kita yang sudah masuk di kolom komentar. Ada Mamah Neng. Mamah Neng. Di mana Mamah Neng? Wah, Cianjur ya. Wah, langsung naros kan? Iya. Mamah Neng naros ya. Bertanya Sukabuminya sebelah mana kan? Sukabuminya dekat Situ Gunung. Situ Gunung kan? Situ Gunung, ya betul sekali. Uis. Nah, Mamah Neng di Situ Gunung katanya, ya. Situ Gunung. Ya Kang ya? Iya, betul. Situ Gunung. Situ Gunung. Silakan kalau mau mampir ya, jangan lupa bawa oleh-oleh. Siap. Oke, Kang. Tadi Akang sudah berkeluarga, punya anak juga. Kang boleh geser ke sini, Kang? Ke alang logo itu. Jadi kan Akang sekarang kerja di mana, Kang? Ya, sampai saat ini saya bekerja di TV nasional. Wah, hebat nih. Bayangkan orang Sunda ada yang kerja di TV nasional. Alhamdulillah. Ya Allah, kapan saya ya Allah? Nah, ini berarti saya mengundang si Akang ini itu sangat tepat sekali, ya. Berarti bisa berbagi pengalaman. Pengalaman. Ya. Betul sekali. Iya kan? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa dicontoh nih untuk muda-mudi Cianjur, ya. Bagaimana Kang? Pengalaman kerja pertama kalinya bisa kerja di sebuah TV yang menasional lah gitu. Benar kan? Bagi saya untuk bekerja di TV nasional itu ada kesan dan dukanya. Wah. Kalau kesannya pada saat di luar kota itu terasa. Waduh. Terasa meninggalkan keluarga. Sedih. Iya, makanya kalau saat pada luar kota sedih sangat hirau. Sedih tinggalkan saudara-saudara maupun anak tugas luar kota. Tapi kalau di kantor itu ya berapa hari saya bisa pulang. Alhamdulillah. Sukabumi. Cuma batas waktu berapa hari jeda. Jadi si Akang istilahnya berarti di Jakarta dong, iya, ya kan? Ibu kota kan di Ibu Monas kota, ya. Monas. Iya, dekat Monas lah. Jadi si Akang ini pulang pergi kan? Enggak atau nginap? Nginap. Jadi berapa kali, berapa hari atau berapa minggu sekali pulang ke rumah? Jadi cuma 2 hari aja, 4 hari kerja, 2 harinya istirahat di rumah. Bisa kembali lagi beraktivitas setelah 2 hari libur itu. Masya Allah. Berarti si Akang ini tuh kerja di Jakarta 42 ya. Jadi iya, 42 ya? 42. 4 hari kerja, 2 hari off. Nah, ini bayangin aja orang Sukabumi, orang Sunda kerja di televisi nasional. Ada ini enggak kan? Apa namanya? Kesan gitu, kesan ada pengalaman apa nih pengalaman sama kerja di sini? Ada pengalaman pahit apa, senang, bahagia atau horor?
Ya, bagaimana kan? Masalah senangnya alhamdulillah lah kita jalani. Tapi untuk masalah horor ada aja kemungkinan kok tiap-tiap malam itu kita bisa. Benar serius itu ada aja. Ya, ada aja. Wah. Nih Wargi ternyata ya. Ya itu mah terserah diserahkan kepada Wargi-wargi ya kan ya? Iya betul. Ya, mau percaya atau tidak ya kan ke soal dunia-dunia lain gitu. Tapi ya itu terserah aja sih. Tapi memang ada yang mengalami ya kan? Iya betul. Jadi mau tidak mau percaya atau tidak ya teman-teman sekalian bahwa ternyata ada orang yang mengalami hal itu gitu. Ya itu mah terserah masing-masing aja ya, jangan diperdebatkan ya. Ya, jangan diperdebatkan. Lanjutkan. Ya, pengalaman tuh. Apa ya? Horornya aja dulu. Horornya ya kemungkinan tuh pada saat sepi itu terasa kayak ada sekelebat maupun ada apa semacam merinding. Sekelebat maupun tertawa itu. Itu di mana Kang? Itu di mana Kang? Ya persisnya di dekat lift, apa di toilet, kadang-kadang. Ya. Itu hampir tiap malam itu Kang? Ya. Hampir tiap malam. Enggak juga sih, enggak sampai tiap malam. Cuma malam-malam tertentu aja yang bisa dia tampilkan itu. Oh gitu. Wah. Ya. Apa berupa dari pintu, jeger, kan ada. Ada bergerak gitu ya? Iya, bergerak. Entah bangku bergeser. Aduh. Ngeri ya? Iya, betul sekali. Luar biasa. Tapi Kang akan gimana? Betah masih betah nggak dengan adanya ya katakanlah itu gangguan, bukan gangguan lah ya, gangguan seperti itu, apakah masih nyaman masih di sini atau seperti apa Kang? Ya alhamdulillah sampai saat ini kita masih nyaman dan kita nggak sama-sama menjagalah ibaratnya jangan terlalu mengganggu. Ya selagi kita masih bisa menjalani kerja ini ya kita laksanakan aja biar rukun lah. Ya. Ya berkah. Amin. Amin. Nah, itu wargi-wargi. Jadi kalau dalam hal pekerjaan ya kita profesional aja ya. Karena mungkin kalau kayak gitu itu mah pasti ada aja kan. Siap. Di mana-mana pun pasti ada pasti lah ya. Ada. Yang penting niat kita tuh niat ibadah aja kerja ya. Betul sekali. Ya, jadi enggak ada gangguan lah sama hal itu. Kita pegangan sama siapa kan? Sama Yang Kuasa. Yang Maha Yang Kuasa aja Allah Subhanahu wa taala ya. Ntar kan kita cek di komentar ternyata dari Kang Lun. Ada Kang Lun, happy birthday Cianjur. Oh, Kang. Amin, terima kasih, Kang. Akun YouTube-nya Kang. Kang Lun, alhamdulillah walaupun belum berjalan dengan mulus, akun YouTube Teras Muda Cianjur sudah ada. Silakan diakses, silakan ditonton video-videonya. Saran dan kritiknya di kolom komentar, jangan lupa like-nya dan jangan lupa tentunya subscribe-nya. Oke. Okay? Oke, okay, Kang Lun. Silakan langsung mau dicekidot mangga ya, jangan lupa siadakan kopi di rumah. Wah luar biasa Mama Neng nih masih ini Mama Neng masih on air ya, masih on air Mama Neng. Aduh, di antara satu Mama Neng ininya apa kopinya gitu ya Kang? Iya. Di atas kopinya sama apa belum sampe, belum sampe. Wah ngenah itu, ngenah itu, ngenah ngunah. Aduh Gusti, gimana? Oke Kang, itu pengalaman horor. Mungkin ada hal-hal yang akan dibagi ke teman-teman mengenai pengalaman Akang, mungkin atau pesan Akang untuk generasi muda di Cianjur atau Sukabumi dan sekitarnya. Mau gak Kang? Ya, sekali lagi saya selaku warga dari Sukabumi dan minta motivasinya untuk warga Sukabumi dan bisa berkembang terus dalam menjalankan tugas amanah kita pada saat di TV nasional ini. Amin. Nah, bagi teman-teman yang sekarang belum atau masih di rumah, jangan putus asa ya, Kak. Siap. Jangan putus asa ya. Pokoknya terus berusaha. Ya, walaupun surat lamaran udah beribu-ribu dibuat, ya kan? Tapi jangan putus asa, pasti ada. Banyak kok penjabat, ya, para penjabat, kemudian apalagi Kang, banyak ya pengusaha segala macam yang sekarang ini terkenal,
banyak dari orang Sunda. Iya. Iya Kang, betul, ya, betul Kang. Betul. Banyak yang dari orang Sunda gitu. Jadi teman-teman yang ada di pelosok mungkin, mama di pelosok lah pokoknya, jangan putus asa tentang nasibnya. Bermimpilah gitu ya Kang. Iya. Bermimpilah setinggi-tingginya ya, jangan sampai putus asa karena keadaan. Oke. Apalagi Kang yang akan disampaikan Kang? Iya. Cukuplah. Oh, cukup ya? Cukup. Oke teman-teman, wargi-wargi sadaya-sadayana, mungkin untuk live kali ini cukup sekian ya. Kita tunggu live-nya minggu depan. Ya, insya Allah nanti kita akan buatkan agenda rutin untuk live ini. Nanti kita akan undang tokoh, pengusaha atau narasumber yang ahli berkompeten dalam bidang-bidangnya, terutama dunia Cianjur ya, tentang sekitar Cianjur, keseniannya atau apanya, sejarahnya atau apanya, untuk menambah wawasan kita sebagai orang Sunda. Dan orang Sunda itu jangan gaptek lah istilahnya gitu ya. Iya. Ya, jadi harus nambah. Nanti kita undang ahli apa narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Ya, oke okay, teman-teman, wargi-wargi. Jadi belepotan Kang. Oke, okay, wargi-wargi, untuk malam ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman wargi-wargi yang sudah berkesempatan nonton dan berkomentar. Memaneng, terima kasih. Kang Lun, terima kasih. Nanti boleh juga teman-teman follow Instagram Teras Muda Cianjur atau masuk ke grup Teras Muda Cianjur di 0878-277-68725. 0878-277-68725. Silakan WhatsApp nama dan tempat asal kalian. Nanti kita akan masukkan ke grup WhatsApp Teras Muda Cianjur dan insya Allah kita bisa bersilaturahmi walaupun jarak jauh, tapi informasi tentang Cianjur akan kita peroleh ya. Wargi-wargi, mohon maaf atas segala kekurangan selama live ini adalah live uji coba ya, live uji coba yang mudah-mudahan Allah lancarkan prosesnya ya untuk live kedepannya. Segitu aja wargi ya, mohon maaf kekurangannya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Kami pamit ya Kang. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.